siap nikah, siap terluka. Bukan berarti siap nikah, siap bahagia itu standar. Siap nikah, siap terluka. Terluka gimana, Kang? Karena kita akan luka dalam perjalanan cinta. Dan perjalanan cinta itu mengajarkan kepada kita untuk terus terdewasakan cinta kita. Sehingga akhirnya kita akan biasa aja. Masalah-masalah dilewati dengan cara biasa. Udah gak lagi. Bayangin, ada pasangan yang marah cuman gara-gara apa? Kaos kaki suaminya ditaruh di mana aja. Papa, aku gak suka kaos kaki kamu taruh di mana aja. Kaos kaki gue mau naruh di mana pun gimana gue. Kamu ya. Wah. Wah, gara-gara apa? Kaos kaki. Ada yang gara-gara teh manis jadi asin. Ih, macam-macam deh, brother. Aneh-aneh loh marahnya itu. Ada yang gara-gara apa? Gara-gara mobil dia gak bisa keluar. Jadi suaminya punya mobil, istrinya punya mobil. Istrinya parkir duluan masuk ke garasi, suami di belakangnya. Begitu pagi-pagi, istrinya harus duluan berangkat. Kunci mobil suaminya gak ketemu, mobil istrinya gak bisa keluar. Itu marah-marah akhirnya. Sampai apa? Suaminya bilang, aku mau ceraikan kamu. Ini kataku apa sih masalahnya? Pas ditanya, ini Ustaz, suami aku naruh mobil. Kataku, ya Allah, saya doain mobilnya mudah-mudahan semuanya gak ada mobil. Biar gak ada masalah gitu. Kok nambah mobil jadi masalah? Jual mata anak mending. Jadi kalau nambah sesuatu gak bikin jadi takwa, gak usah. Nikah harus bikin takwa.